Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azima, salah seorang staf daripada Pusat Pemberian Vaksin AstraZeneca di Universiti Malaya. So, mari saya bawa anda semua untuk lihat proses pemberian vaksin yang dijalankan. Okey, di kaunter sini kita akan buka My Sejahtera dan check in untuk scan QR code tersebut. Lepas dah check in di sini, vaksin ini perlu untuk menunjukkan My Sejahtera tentang details temu janji untuk mengesahkan bahawa vaksin yang akan mendapatkan vaksin di UM bukan di tempat lain. Kemudian vaksin ini akan dipanggil ke kaunter registration. Di kaunter pendaftaran, semua maklumat akan ditanyakan, perlu kemukakan IC ataupun pasport. Kemudian ada beberapa soalan yang akan diajukan oleh staf kita. Seterusnya, anda akan diberikan dual consent form untuk anda isi maklumat dan perlu sign consent form tersebut di hadapan para pegawai perubatan kita. Kaunter 3, kaunter konsultasi dan juga kebenaran. Vaksin ini perlu membawa borang consent form tersebut dan perlu mendapatkan konsultasi daripada doktor tentang kesesuaian, keadaan kesihatan, ubat-ubatan dan juga simptom-simptom yang berkaitan vaksinasi bersama pegawai perubatan kita. Jika para vaksin ini sesuai untuk mendapatkan vaksin tersebut, para pegawai perubatan akan berikan satu kad yang berwarna biru untuk 15 minit ataupun berwarna merah jambu untuk 30 minit yang akan digunakan di stesen pemerhatian. Okay, selepas selesai di kaunter konsultasi dan kebenaran, kita akan teruskan ke kaunter untuk suntikan vaksin. Perlu diingatkan, para vaksin ini tidak boleh mengambil gambar di ruangan pemberian vaksin di dalam booth tersebut. Tetapi kita galakkan untuk mengambil gambar di sekitar kawasan pemberian vaksin. Di stesen 5, iaitu di ruangan pemerhatian, kita pecahkan kepada dua tempat, iaitu di kawasan biru untuk 15 minit dan kawasan warna merah jambu untuk 30 minit. Di stesen pemerhatian, jika ada rasa tak selesa, rasa pening, berdebar-debar, ada para petugas kita yang akan berada untuk memberikan bantuan. Jika rasa tak selesa, kita akan bawa ke bilik rawatan ataupun ruangan pemerhatian bagi mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Okay. Okay, jika dah cukup 15 ataupun 30 minit, boleh terus ke kaunter pemberian kad vaksin dan juga kaunter MyVas untuk step yang seterusnya. Di kaunter MyVas dan juga kad vaksin, anda akan diberikan satu kad vaksin yang mengandungi maklumat berkenaan vaksinasi dan juga sebagai bukti bahawa vaksin ini telah mendapat suntikan. Kad ini perlu dibawa semasa temu janji yang kedua dan juga jika ada terdapat sebarang pertanyaan atau soalan, boleh juga ajukan di kaunter ini. Dua kad yang diberikan semasa sesi pendaftaran dan juga di kaunter konsultasi dan kebenaran perlu dipulangkan di stesen yang terakhir, iaitu pemulangan kad. Dah selesai. Mudah bukan? Hanya dengan beberapa step saja kita telah mendapat suntikan vaksinasi. Untuk abadikan memori telah mendapat suntikan vaksinasi AstraZeneca, kita sediakan ruangan fotografi dan juga prop-prop yang berkenaan boleh digunakan untuk mengambil gambar dan jangan lupakan hashtag-hashtag yang berkaitan untuk di-upload di social media. Saya telah divaksin. Jom daftar untuk dapatkan vaksinasi. Jumpa anda di sana.